Ini pemirsa padi mapan 05. Ini sudah kata bahasa Sunda sih, sudah rampak katanya. Sudah keluar buahnya tapi belum tua lah. Rampak. Ini daun benderanya tinggi, jadi tahan terhadap serangan burung. Jadi burung itu tidak kelihatan ada buah padi karena daunnya lebih tinggi. Tidak semacam padi yang lain. Nah, kira-kira satu bulan lagi bisa panen. Mudah-mudahan panennya berlimpah. Walaupun kena angin laut, daunnya ada kuning-kuning, tapi nggak masalah. Yang penting buahnya sehat, kelihatan buahnya hijau, keluar buahnya hijau, nggak seperti padi yang lain. Padi ya, kalau padi yang lain kan putih keluarnya buahnya. Ini keluar buahnya hijau, agak tahan terhadap penyakit juga. Kalau padi yang lain nih, ada yang tinggi, ada yang pendek, macam-macam, tidak seragam. Kalau ini kan cepak semua seragam, lebih bagus dibandingkan kalau varietas yang lain. Kalau panjang malainya lumayan panjang loh pemirsa, satu jengkal setengah. Ah, malainya ini dia. Varietas yang lain cuman segini tuh, gini ya, ini perbandingannya. Ini 805 cara penanamannya cuma satu pohon, tapi jumlah anakannya nyampe ada yang 45 pohon dari 1 sampai 2 pohon itu tanaman besar sekali. Panjang malainya lumayan. Ini yang mapan itu, kalau orang lain sih katanya ini dapat 1 ton. Kalau varietas lain nanti kita lihat varietas yang mapan ini kita dapat berapa ton nanti disambung lagi. Nah, kalau varietas yang lain ini padinya begini, padinya di atas, daunnya di bawah. Jadi burung itu senang melihat buahnya karena buahnya di atas, daunnya di bawah, ya kan. Nah, malainya juga panjangnya cuma segini, biasa-biasa saja. Pohonnya juga kecil-kecil, mungkin satu pegangan itu 4 pohon. Coba lihat yang ini, yang mapan. Nah, pemirsa, lihat yang mapan. Besarnya seperti ini, hijau pohonnya. Malainya panjang-panjang kan? Malainya panjang-panjang. Tinggi juga pohonnya. Dari tanam 2 pohon sampai anakannya sampai 45 pohon. Ini kan buahnya di bawah, daunnya di atas. Jadi burung itu tidak kelihatan, burung itu tidak melihat bahwa ada buahnya padi ini. Kalau yang ini kan buahnya di atas, daunnya di bawah. Makanya yang ini, yang mapan itu tahan terhadap serangan burung. Enggak ada yang gak dimakan burung. Noh, pokoknya besar, kuat, seragam. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, rata semua. Tuh, pohonnya sebesar ini, pemirsa. Dari satu pohon ini paling bisa dipegang satu pohon saja, gak mungkin bisa 2 pohon. Oh.
pohon segini. Pada yang lain sedikit kecil pohonnya. Ini padinya. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Mau panjang malainya. Segini pemirsa. Sangat panjang. Wow. Panjang sekali. Oh. Oh. Tebal, bulirnya juga tebal. Tuh, pemirsa. Wah, ini panjang satu jengkal. Itu jengkal setengah. Wow. Cuman ini penyakitnya kena angin laut. Sekarang musim angin. Daunnya ada kuning-kuning. Tapi enggak masalah, daunnya kan enggak bisa dijual. Yang penting buahnya sehat. Kan? Tuh. Daun buahnya di bawah, daunnya di atas kan? Jadi aman terhadap serangan hama penyakit juga, tahan. Ini logonya, logo itu 60 cm pemirsa. Sudah tidak terlihat ada logo. Karena kami nanam satu pohon sampai dua pohon nanamnya. Ini nyampe 50 pohon pemirsa. Jadi pohonnya anaknya nyampe 50. Sudah saya hitung tuh. Oh. Pohonnya. Tuh, logonya sudah enggak terlihat. Ini padahal 60 cm logonya pemirsa. Kami nanam 30 cm ke 30 cm dicaplak. Sekarang sudah enggak terlihat. Tuh. Sudah sekitar 1 bulan lagi. Padanya sangat besar. Aman. Logonya. Luas. Oke, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.